Daily Twisted. Kalian udah tahu belum sih di sini mau ngapain? Gak tahu, ngapain tuh? Sebelumnya kalian tahu nggak sih kesini mau ngapain? Enggak tahu nih. Ada apa sih? Ada apa ini? Kalian ditantang untuk nge-reaction dari film drakor. Tapi di sini kalian itu bakal ditantang nonton film dari Hollywood nih. Hashtag ya. Hollywood. Hollywood. Tim Hollywood. Hollywood. Jangan lupa di apa tuh namanya? Kalau di Twitter tuh. Tuh. Lanjut. Nah, kita mulai ya sekarang. 3 2 1. Ini judulnya kasih tau dulu gak? What's wrong with Secretary Kim? Oke, yang pertama itu dari film La La Land. La La Land, bukan La La Dipsy ya. La La Land. Itu coklat. Kenapa sih? Yang gue maksudnya gini nih. Senyumannya tuh di slow motion aja. Enggak, lagunya itu tuh. Padahal rambut coklat doang. Kayak biar lebih greget gitu loh, greget. Ngapain nih? Oh, mereka ngapain? Drama. Ah, drama. Bajunya warna kuning coba. Tasnya pink. Kayak kereta bis. Berarti bener lah. Kayak gelap gitu loh. Malam-malam pakai dasi. Oh, nyanyi. Oh, nyanyi. Musikal. Ala-ala gitu ya, jadi sosok bisa nyanyi muter-muter gitu musik. Keren loh. Kayak film India. Nah, aku pria bermutu tinggi. Udah kayak produk aja bermutu. Siapa yang menyiapkannya? Iya anjir. Emang ada yang uji? Tentu saja aku sendiri. Apaan sih? Ya Allah garing, gak usah ketawa. Baik kan salah, di sana juga ada nari-nari gitu ya berarti ya. Mungkin Indonesia doang gitu. Kan judulnya dari La La Land. Apa tuh kenapa? La 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 La. Nari kan? Iya, bisa. Masuklah kasih tuh. Oh my god. Sekali. Kayak mbak sih, kalau kekasih itu kayak gimana gitu? Kalau di Hollywood kan kayak pumpkin. Tidak ada sih? Iya gak sih? Yes. Yang orang my itu love, kan pumpkin, beer, ya. Honey. Kalau kekasih itu yo, apa sih bahasa Koreanya kekasih itu? Yobo. Yobo. Yobo? Lu lanjut kan? Sorry. Ini dia judulnya The Notebook. First Date. Oh dia ngapain tidur di jalan? Oh, pertama kali ini malam-malam nih kayaknya sepi banget tinggi gitu ya. Maksudnya tuh ngapain tidur di jalan? Dia mau tidurin bus. Tahu? Lampu merah lagi ya? Iya. Oh mau lampu merah. Sepi udah malam gak ada. Lampu merah tuh. Lampu merah jadi tidur aja di jalan ini nggak punya kasur. Crash landing on you. So, bisa nggak sih cuma 5 detik? Tak gitu loh. Lama banget slow mo. Iya, gue paham kalian saling sayang. Kan menurut gue di situ sih titiknya, titik kuatnya. Gila realistik tau masih. Kekuatan film film apa drama Korea yang di situ tau. Gila realistik. Terus lo mau teh di situ nyala lagu. Kalau luar negeri berasap ya mulutnya ya. Kan dingin. Iya, harus siapa siapa. Iya. Asapnya asap rokok. Saya mah minum alkohol pun keluar asap. Oh iya. Kalau di sini mah keluar apa? Busu-busu. Teleron di sini. Oh, mobil. Lari dong. Ih, katanya enggak apa-apa mati tetap. Mana sih? Masih takut. Dosanya masih banyak kayaknya. Takut ketemu Allah. Tapi ini ada kan vlogan tuh kayak satu spot aja kayak bisa kali gitu. Enggak usah. Itu namanya variasi. Intinya kan satu, dia mau melok, ya udah, we get it. Kasihin Benny kayak Bini kayak tapi ini kelihatan banget sih film lamanya ya. Iya. Dari pakaiannya gitu ya. Jadi kayak kameranya gitu, gambar kualitas kameranya. Berdansa. Dansa lagi dong kayak tadi. Wah, tengah jalan. Entar ada mobil. Iya, ada mobil lagi. Ini kurang musik sih. Iya. Yeah. Kan dia nyanyi. Oh, nyanyi. Biar so sweet. Tapi tumben enggak di ini, enggak di slow motion. Lama nanti jemput ya. Cowoknya nanti protes. Kok kamu kamu nyukur ya? So, di lama-lama. Di lama-lama. Iya.
Oh, nanti dia minta nyukur juga nih. Kayaknya kalau di Korea-Korea gitu nggak ada yang kayak gini deh. Oh, gue pengen nanya sih liatnya. Kalau yang Korea begini dance-nya ya di tempat karaoke, di mana di klub. Tapi pasti ada sih adegan berdua kayak gini nih. Juga tapi kalau sweet sweet gitu. Tapi kalau yang pengen dansa di tengah jalan, kayaknya nggak ada deh kalau film Korea. Ini terlalu rockies kayaknya di jalan. Terlalu nekat. Karena kalau di Korea banyak mobil. Iya sih benar. Nyampe malam, nyampe malam pun ada mobil. Ngomong ke? Ngomong. Ini nih yang gue malesin tuh. Lama. Kayak jawab, jawab. Kayak tatap-tatapan dulu gitu ya. Kayak berbicara dalam mata. Gitu. Nanti kita kalau ngobrol. Kayak bisa bertelepon. Kita kalau ngobrol harus gitu lama-lama. Pengen muntah gua. Gak lu. Oh, saya tuh. Akram. Iya, cu. Khas banget ada orang negeri kalau dansa kayak gini. Dia nggak bisa ada yang sayang lagi. Kalau Korea dansanya beda lagi. Nggak ada kan? Ajib. Hyperaktif ya? Semuanya gerak. Dudu. Siapa yang ditembak? Kenapa nggak langsung buka HP? Man, nih pacar saya. Nah itu dia, nggak bisa di Korea tuh. Langsung, drama Korea tuh pelan-pelan semuanya. Langsung dibariin kasih CV. Nggak bisa ngegas, nggak bisa. Itu yang gue mau pelan-pelan. Tuh pelan-pelan. Harus diresapin dulu tuh, tutup dulu kan lukanya. Bro, padahal banyak polisi kan di situ. What you want? Supaya punya apa ya? Jangan lebih lagi. Jangan pikirin gitu. Jangan pikirin yang lain, cukup apa yang dia mau. Kelihatan si cowoknya juga kayak sakit. Fake banget ya. Oh. Ya, dalam banget berarti sih. Wow, tepuk tangan dong buat kamu. Dancing together. Dancing together mah itulah bagusan yang di Lala Land. Oh sih bener dong, yoi Lala Land. Melewati semesta, gila. Karena tuh dia mau nikah tuh. Tuh, gua tuh guys enggak biasa aja sih. Tapi kayak kalau dancing lebih intimate tuh yang gini sama gini, ngerti gak? Kalau yang kayak gini kayak formal gitu. Cringe abis. Kalau aku bilang sih, kalau Hollywood lebih make sense nggak sih? Iya. Ketimbang Korea kan, kalau Korea kayak apa ya, adegan-adegannya dan juga itu masih terlalu fantasi banget gitu dramanya. Cinta-cintanya juga masih kayak gimana gitu. Kayaknya kayak dalam. Emang relatable banget sama kita. Dan dalam. Iya. Tapi ya lucu sih. Kadang ada yang bikin greget. Terus padahal nih bisa nih dicepetin. Yes, tujuh sih gue. Banyak tapi gue nggak mau slow-mo gitu. Iya, ya. Gue nggak membenci, tapi gue nggak suka aja. Ngerti gak? Just don't like. Iya. Yeah. Tadi kan film Hollywood ya. Iya. Terus sama film drama Korea. Alur tuh bedanya apa sih? Drama apa filmnya? Dramanya. Drama. Kalau film sebenarnya kayaknya masih sama sih ya sama Korea. Sama sih. Dia apa ya open minded terus gak apa ya. Benar-benar apa settingan segala macam tuh kayak benar-benar niat gitu ya kalau masalah-masalah gitu. Cuma kalau bacaan cerita, aku ngerasa tadi yang aku bilang lebih make sense itu mau Hollywood karena ya kayak kisah cinta ya lu enggak perlu apa gitu ya, ya langsung gitu loh. Makanya terlalu dipoin gitu ya gitu. Kan kalau Korea lebih manis gitu kayak kejar-kejaran manis dulu sih, gitu. Iya. Di Korea tuh terlalu manis mulu, enggak ada kayak sedih-sedihnya ya. Cuma sekalinya sedih tuh kayak emang benar-benar kayak sedih banget. Malah kadang sedihnya itu so sweet gitu. Kali, iya. Sedihnya kadang so sweet. Itu sih lebih ke situ pertama, relatable banget sih kalau sebenarnya relatable juga Korea, cuma maksudnya kayak masih banyak unsur-unsur fantasi itu lebih gitu kayak bikin mikir kita dibawa ke imajinasi kalau Korea, kalau Amerika atau Hollywood itu kan lebih ya yang bisa kita lihat gitu. Realitinya. Kayak ya baru film kemarin kan yang terbaru filmnya pacarnya Joker itu kan juga sebenarnya relatable banget sama kita kalau kita bisa lihat gitu kan. Perbedaannya mungkin kalau Korea tuh kalau Hollywood tuh ya
to the point lah gitu. Malah kadang kalau nonton film Hollywood tuh permasalahannya taruh di depan dulu gitu, nanti kasih. Iya. Dia udah menjelaskan permasalahan di depan dia ya, segala macam gitu. Dan jarang tuh ada kayak tadi, mungkin ya, mungkin kalau di drama Hollywoodnya pun ada sih beberapa yang di slow-mo maybe, tapi gua jarang sih ngeliat yang kayak tadi slow-mo ngomong Akram. Iya, tetap dulu ya gitu. Gitu sih. Terus lebih ini juga sih kayaknya banyak umpatan ya. Ya iya, terus gue suka film Hollywood tuh kayak lebih belajar, iya, lebih mengekspresikan mungkin ya. Iya, kayak marahnya tuh lebih variatif, sedihnya lebih variatif. Mungkin kalau itu terkait budaya sih. Iya sih. Culture. Emang mungkin kalau di Korea orang-orang masih sopan. Iya, gue nggak suka yang sopan. Asyik. Dan itu salah satu daya tarik Hollywood sih ya. Akan apa nih? Gimana pendapatnya tuh kan tadi? Apa tuh sih? Lupa gue. Yang gue tonton kan drama Korea yang lenjeh gitu ya. Gue kan gak tahu kalau drama Korea yang bukan lenjeh gitu ya. Yang action. Yang apa gitu. Kan gue kalau nonton lebih ke genre-genre yang tidak lenjeh atau romantik. Tapi gue percaya sih, kayaknya itu mah emang Koreanya aja sih. Kalau walaupun iya sih. Dia action kayak tetap masih ada legan slow-mo deh. Iya, enggak tahu sih gua jarang juga nonton. Coba. Tapi ya gitulah. Mungkin nanti bisa kita nonton Korea bareng. Enggak, gua mau nonton. Dan gua malas nonton drama itu sih. Iya. Kita nonton filmnya doang, jangan nonton drama. Iya. Gua enggak suka drama tuh gara-gara dia satu season udah kelar. Itu capek enggak sih? Isinya 16 episode, 32 episode, lu dibawa emosional jungkir balik, terus seasonnya selesai, udah. Kalau series Hollywood, buatan Hollywood, gue masih tenang ada season selanjutnya. Ya, itu dia reaction dari tim Hollywood. Hollywood. Tim Hollywood number one. Yo, Hollywood the best in the world, bro. Mon bro. My best. Favorite. Dadas. Yo. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan Daily Twisting. Pastinya pada hari Kamis setiap jam 7 malam di channel YouTube Untirta TV Korea Gamer.